So, yeah. Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi sifati thayrul jannah. Bab yang datang ini sudah menyatakan hadis mensifatkan bagi kita akan burung-burung di dalam syurga. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dalam syurga itu ada bermacam-macam nikmat yang dikurniakan bagi ahlinya daripada makanan, minuman dan lainnya. Dan satu daripada segala nikmat ialah makanan burung di dalam syurga itu. Dan burung dalam syurga itu ada sangat besar sebagai tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya An Anas ibn Malik, An Anas ibn Malik qal suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kausar, qala zalik zakan nahar a'tanihi Allahu a'tanillah, yani fil jannah ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal fihi tayrun a'naquha ka'naqil juzud. Qala al-Umar radhiyallahu an inna hazihi na inna hazihi lana imah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalatuha an'am minha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ia kausar itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, itulah suatu sungai yang memberi akan daku akan dia oleh Allah Taala, yakni dalam syurga. Warna airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ya, lebih manis dari madu, tapi tidak ada kencing manis tadi ni. Ya, tanpa makan apa pun tak ada hal. Padanya burung, sini maknanya ada ceritakan ada burung. Fihi tayrun, pada syurga tu ada terdapat burung yang mana besar dia akna kuha. Ya, anak. Maknanya apa? Leher itu. Lehernya seumpama leher binatang-binatang unta. Binatang unta besar. Yang besar burung itu.
jika dibandingkan lehernya adalah ia sebesar leher unta. Bila didengar oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, lalu berkata ia, telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwasanya itu suatu perkara yang sedap dan elok. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakannya lebih sedap daripada memandang. Ya, kalau pandang benda cantik hebat, makan dia lagi sedap. Walhasil syurga tempat bersedap, tempat bernikmat, tempat bermewah dan segalanya lah. Di sanalah tempat dia. Ha. Dan paling besar ialah ru'yah, melihat kepada Tuhannya sendiri, iaitulah zat Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha suci daripada segala kekurangan dan penyerupaan dengan makhluknya. Dan kata Abu Isa bin hadis hasan lagi gharib. Kunan babu ma jaa fi sifatil khailil jannah. Baratani menyatakan hadis menerangkan rupa kuda lah. Kuda dalam syurga. Ketahuilah kiram ya saudaraku, apa sesuatu yang diingini oleh nafsu, semuanya ada di dalam syurga. Satu penceramah kelakar dia. Orang tanya rokok ada kan rokok. Dia kata ada rokok pun ada, tapi ada pencucunya api neraka ni. Peranjat pun macam sama. Ada tanya rokok ada. Orang tu kata ada, api api ambil di mana? Api ambil di neraka dia. Bagus dia. Jadi maknanya apa? Apa saja nak. Burung bukan makan, apa burung dia nak? Dia nak minta burung dia. Apa saja ada sana, minta aja lah burung. Lebih daripada tu lagi. Ya? Di sini ceritakan pula kuda. Tunggangan yang yang hebat tu. Ha. Maka jikalau seorang itu ingin hendak berkuda misalnya, kerana ia suka akan kuda pada masa di dunia tu, eh? Dan dibangkit ingat ia di sana pula, dia rasa nak main kuda, nak menunggang dia, eh? Maka didatangkan baginya kuda yang boleh ditungganginya ke mana kendak ke mana kendak hatinya ia pergilah. Di dalam syurga itu ada kuda yang lebih baik daripada kuda dunia, lagi hebat, ya. Kuda pun kalau cantik dia kata ni buat ke. Dalil yang menunjukkan atas demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Buraidah anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah hal fil jannah min khail? Qal inillahu adkhalakal jannah fala tasha'u an tuhmalu fiha ala farasin min yakutatin hamra yatiru bika fil jannata haisu syi'ta. Qala wa sa'alahu rajul wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal fil jannah min ibil? Qala falam yakul lahu misla ma qala li sahibihi qal in yudkhilka in yudkhilka Allahul jannata yakun laka fiha ma ya mastahaita mastahat ya nafsu walazzat walazzat ya ainuka
Allah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Buraidah. Buraidah binti Usaid radhiyallahu anhu. Katanya bahawasanya seorang laki-laki daripada sahabat Nabi SAW bertanya, ya akan Nabi SAW, maka katanya, ya Rasulullah SAW, adakah dalam syurga itu kuda? Bila didengar oleh Rasulullah SAW akan pertanyaan itu, lalu dijawabnya, sabdanya, jika Allah Ta'ala masukkan kamu ke dalam syurganya, maka tiada berkendak bahawa ditanggungkan kamu dalam syurga itu atas seekor kuda daripada yakut yang merah. Ya, ha, yakut mana permata yang merah. Terbang dengan dia dari dalam syurga itu di mana engkau kendak, melainkan adalah ia seperti kendak kamu boleh terbang dengan berkuda. Ya, bukan kuda pecut bawah saja boleh terbang atau macam borak lah. Ya. Kemudian kata Buraidah, dan berkatanya kepada Nabi SAW seorang laki-laki lagi, dia berkata, ya Rasulullah SAW, adakah dalam syurga itu unta? Kau tanya unta lah. Kata, maka tiada berkata, tiada berkata baginya seumpam barang yang dikata. Dan ditanyanya kepada sahabat itu, bila didengar oleh SAW pertanyaan itu, lalu dijawabnya, jika dimasukkan, Allah Ta'ala akan dikau ke dalam syurga. Nah, saya ada kurnianya bagimu di dalam syurga itu apa-apa yang diinginkan, apa yang diingin oleh nafsu kamu, apa sajalah kamu nak, apa saja. Kalau kita sekarang kendaraan zaman kita pula moden, macam-macam apa nak, semua ada kendaraan. Dan sedap dipandang oleh mata kamu, mana benda yang paling hebat yang tak pernah diboleh bayang kata dunia, semua ada di sana itu. Ma'ala ainun ra'at, benda yang mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, benda yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah lihat oleh mata, semua ada. Dan tak pernah dibayangkan oleh akal ataupun bayangan hati itu. Walhasil makna syurga tempat nikmat sebenarnya, apa nak semua ada. Kemudian masalah kuda di dalam syurga itu ada mempunyai dua sayap, ha, berterbang lah, atau dunia tak ada. Maka itulah yang ditunggangkan ke atasnya seorang yang ingin hendak berkuda dalam syurga. Apabila telah naik seorang ke atasnya, terbanglah ia ke mana tempat dikendaki oleh penunggang yang mau pergi ke mana gila dalam syurga. Demikianlah kita sebut dalam khabar, seperti tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, diriwayatkan An Abi Ayyub qal atan Nabi sallallahu alaihi wasallam A'rabiyun atan Nabiya Al-A'rabi faqala ya Rasulullah inni uhibbul khayl apil jannah khayl. Diriwayatkan seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata telah datang kepada Nabi SAW seorang badui Arab darat bertanya ia kepada Rasulullah SAW, kata ya Rasulullah, bahawasanya hamba sukakan kuda, adakah dalam syurga tu ada binatang yang buat tunggangan ke sana kemari? Ha, maknanya ditanya itu apa? Ini uhibbul khayl, sungguh aku kasihkan kuda, apil jannal khayl, dalam syurga tu ada kuda tak? Ada. Qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, in udkhiltal jannata ya utita bi farashin min yaqutin aw janahan fahumilat fahamilta alaihi tar bika haisu syita. Jawab Rasulullah SAW, jika dimasukkan ya Tuhan akan dikau ke dalam syurga, nasai didatangkan kepada kamu kuda. Kuda itu daripada yakut, permata cantik itu. Ya, daripada yakut
ada baginya dua sayap pula. Maka ditanggungkan kamu atasnya. Maka terbang ia dengan kamu ke mana yang kamu kehendaki. Ya, ke mana saja dia boleh pergi dengan terbang lah, bukan jalan bawah saja. Dan kata Abu Isa Tirmizi, ini hadis tiada isnadnya begitu kuat, dhaif, dan tiada kami ketahui akan dia daripada hadis Abi Ayyub, melainkan daripada ini wajahnya. Kemudian dan ada tersebut dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Kitab menyatakan masalah targhib, menggemarkan dan menakuti. Itu boleh digunakan hadis dhaif dalam masalah. Ada sumber hukum tu boleh digunakan hadis sahih. Terus satu hadis demikian itu katanya An Ali radhiyallahu an sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna fil jannati la sajaratun takhruju min ya'laliha min a'laha yaqulal wa min asfaliha khail min zahabin ya. Masrujatun ya muljamatun ma'aduril yaqut la taraus ya wala tabul laha ajniha ya khutuha abtuha maddan basar fayar kabuha ahlul jannah fatatiru bihim haizu sya'u. Telah diwayatkan daripada baginda Ali karamallahu wajhah, katanya telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya dalam syurga itu satu pohon kayu yang keluar daripada atasnya pakaian. Ya, daripada pohon kayu itu pakaian keluar. Cara mana terserah Allah Ta'ala, hebat. Dan daripada bawahnya kuda. Pohon bawah boleh keluar kuda pada emas pula. Berpelana lagi, berkekang siap. Ya, daripada mutiara pula. Dan yakut yang tiada berak, yang tiada berak dan tiada kencing. Kuda cantik ni boleh berak habis kan? Kuncing bau busuk sana tak ada. Dan ada baginya beberapa sayap pula. Langkahnya saujana mata memandang, sekali langkah sekaki langit kita nampak jauh, mana laju dia lah. Ya. Maka ditunggang akan dia oleh ahli syurga, lalu terbang ia dengan mereka itu ke mana-mana kendaknya. Allah menjalan ini. Kemudian bayakudul ladzina asfal minhum darajan ya rab bima balagha imbaduka hadhil karama kullu qala bayakunu lahum kunu yusalluna bil lail wa kuntum tanamun wa kanu yasumuna wa kuntum ta'kulun wa kanu yunfikuna wa kuntum yabkhalun wa kanu yuqatilun wa kuntum ya tadbitun. Apabila dilihat orang-orang akan segala orang yang terbang di atas kuda itu, ya, dengan pantas dia, cantiknya. Maka berkata orang-orang yang ke bawah darajat daripada mereka itu, ya Tuhanku, dengan apa sampai hamba ini akan kemuliaan semuanya? Ya. Okey, sabdanya sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh orang, bagi mereka itu adalah sekalian mereka tersembah yang malam-malam, dan adalah sekalian kamu itu tidur. Kamu tidur, dia bangun, waktu dia dapat lebih. Dan sekalian kamu puasa. Sekalian mereka itu puasa, dan sekalian kamu makan dan minum. Kamu tak puasa, dia orang puasa. Dan adalah mereka itu nafkahkan harta kepada jalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan ada sekalian kamu berbuat bakhil, tak keluar harta. Itu kelebihan orang berjaga malam, kelebihan orang yang puasa, dan kelebihan orang yang menginfak harta. Dan ada mereka itu berperang sabilillah, ini kerangan orang yang berjihad, ya, akan orang kafir, dan sekalian kamu takut dan mati.
Kemudian meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian babu majah pisannya ahli jannah. Dan pada tanya menatakan umur yang tinggal dalam syurga. Ahli syurga punya umur berapa? Tapi kira saudara kemula orang yang tinggal dalam syurga itu semuanya muda. Walaupun atas dunia dia tu, dia tua. Semuanya cantik walaupun atas dunia dia hitam legam. Kan? Dia kata cantik penglihatan walaupun atas dunia dia buta, dia pekak. Eh, sana tak ada lah. Dia masuk sana semua tukar baru ni kan. Paling hebat. Ha, wajah ni sangat cantik, usianya amat muda. Dan ketahui ya saudara kebermula orang-orang yang tinggal dalam syurga itu semuanya muda dan pertengahan umur, cukup rupanya gagah dan sehat. Ya, sekiranya dilihat pada rupanya dan tokohnya boleh dibandingkan dengan orang sama-sama berumur kira-kira 30 tahun atau 33 tahun. Itulah sekitar umur dia. Ya, umur tengah muda itu. Demikianlah datang khabarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Muaz bin Jabal anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul ahlul jannah. Yadkhulu ahlul jannah al-jannata judan murdan muqahhalina abna'a salasin au syakurabi. Ya au syakurabi. Kata salasin satu riwayat salasina wa salasin. Salasin wa salasina sana. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Muaz bin Jabal, gubernur yang dihantar oleh Nabi ke Yaman. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, masuk ahli syurga itu akan syurga. Tidak berbulu di badannya. Ya, badan dia tak ada bulu kan. Ya, licin dia. Lagi tidak berjanggut. Atau dunia janggut di lebat macam Afghanistan. Kat sana tak ada janggut. Dan tidak bermisai. Misai pun tak ada, janggut pun tak ada, satu bulu tak ada, mana licin ni. Lagi pula bercelak dua matanya. Ya, daripada kejadian tidak ditaruh celak. Dari kejadian ni bukan dibubuh celak, memang asli celakan mata tu cantik. Dan dibuat-buat bercelak tidak mana. Ya, asli. Lagi sama sebanding dengan anak laki-laki berumur 30 tahun atau 33 tahun. Mana umur muda dia 30 atau 33 tahun. Itu umur tengah sedap mengambil nikmat-nikmat maknanya. Dia kalau hebat-hebat pun dah tua juga kan. Dia kaya raja kan. Orang lain tak lawan kekayaan dia, tapi umur dah 90. Nak makan tak sedap, kunyah tak sedap, nelan tercekik. Ya, tak sedap. Umur ni fakta mengambil nikmat. Ya. Bila umur dia segar, muda lagi, sesuai. Kemudian pula dalam hadis dulu apa, dia punya badan saiz pula 70 hasta tinggi kan. 70 hasta, satu hasta sekaki lebih. Ingat dekat 90 kaki ni macam macam pokok kelapa tinggi kan. Dada dia pula berapa hasta. Mana sesuai dengan nikmat besar syurga tu. Ambil dia pun orang sasa-sasa tuan jadi kan. Eh? Walaupun tak dunia dia ketut-ketut dia. Kan? Sana tuan ubah dia. Ya, fizikal dia tu memang tempat mengambil nikmat. Ya, makin cantik. Ya, yang hebat dia, dia berlawan dengan dunia. Dunia makin naik makin huduh. Boleh berkedut, berkedut, berarti dah berubah, bongkok, bongkok sabut kan. Sana tak ada. Makin hari wajah dia keadaan makin hebat, makin cantik, makin hebat, makin cantik. Masya-Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita dapat kesan dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW.
Kemudian babu maja'afi sabil ahli jannah. Baratani menyatakan hadis menerangkan tirai sab IC syurga. Tetapi kira saudara orang yang masuk syurga tu, ya, dia bersab-sab sebagaimana datang khabar atas yang demikian. Dan telah tertentu bilangan saf itu, jumlah saf-saf umat Islam daripada umat Nabi besar kita Muhammad SAW dan lain ialah 120 saf. 120 saf yang masuk, masya Allah. Dan hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati 20 wa 100 saffin 20 wa 100 saff sama nuna minha min hadhihi al ummah Allah wa 40 min sa'ilil umam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Buraidah radhiyallahu an. Buraidah tapi lelaki, ya. Ha, Buraidah ni bahasa macam perempuan. Buraidah radhiyallahu an, perempuan radhiyallahu anha. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula ahli syurga itu pada masuk waktunya ialah apa? 120 saf. Tiap-tiap satu saf itu barang antara masyrik dan maghrib panjang. Masyrik apa dia? Mahalus syuruk. Dia semua makan. Dia bersyarakat yang syukur syuruk. Ya. Masyrik mana mahalus syuruk. Tempat syuruk. Tempat terbit matahari. Kalau kita mana? Timur. Ya. Maghrib mana mahalul ghurub. Itu mana maghrib? Mahalul ghurub. Tempat terbenam. Kalau kita mana? Barat. Jadi sepanjang timur ke barat itu satu saf. Awak bayang berapa juta terjadi manusia dahulu, eh? Kemudian di antara 120 sab 80 daripada segala sab itu daripada jumlah umat Nabi besar kita Muhammad SAW, masya Allah. Yang 40 sab je bagi-bagi umat lain. Itu besarnya, ya, keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan 40 sab jumlah daripada umat-umat yang dahulu. Jadi umat Nabi kita SAW ialah ada 80 saf dia. Allah maja'alna minhum. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi murid ini hadis hasan. Sesungguhnya diriwayatkan hadis ini daripada Al-Qamah ibnu murid daripada Sulaiman ibnu Buraidah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaannya mursal. Mursal apa? Ma rafa'at tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dia angkat kepada Nabi tapi tak ada sahabat. Tabi'in bukan sahabat. Tabi'in kata qala Rasulullah. Sepatutnya disebut sahabat dulu. Itu sahabat pun Nabi, mana dia langkah. Itu mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Hadis mursal ni ialah hadis yang saqat. Mana gugur satu sahabat. Mana tabi'in angkat terus. Qala Rasul. Sepatutnya dia kena sebut dulu qala, ikutlah. Saya nak Abu Bakar ke, nak Umar ke, Sayyidina Abu Hurairah ke, itu hadis mursal. Kemudian babu ma antum fi syirki illa kasyaratil bayd. Bani menyatakan merangkan tiada ada sekalian kamu hai umat Muhammad, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam orang-orang kafir. Ma antum fi syirk, ya, melainkan seperti sehelai bulu putih. Kasyaril bayda. Apa maksud dia? Sesungguhnya saudaraku, sangatlah banyaknya orang-orang kafir dalam dunia ini. Ya. Tidak terpermanai banyaknya, tak termanai, mantap tinggi ramai sungguh datang kapi. Maka banyak-banyak kita syukur kepada Allah Ta'ala.
Tuhan yang mengurniai kita masuk dalam jumlah orang muslimin yang amat sedikit nisbahnya dengan orang-orang kafir itu. Ya, bersyukur kepada Allah. Sebab seorang hari dia berdoa di Kaabah tu, dia mendempikkan dada di Kaabah, dia doa pelik tu. Allahumma ja'alni minal qalidin. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang sedikit. Isa dengar sedikit orang tanya kenapa doa begitu. Ha, ini keadaan wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit sangat hamba yang bersyukur. Yang banyak kufur banyak. Dibandingkan yang kafir dengan yang muslim, ha, yang kafir itu banyak beribu. Maka syukur kepada Allah kita dikeluarkan daripada najis kekufuran, kegelapan kekufuran. Dan suka reda apa pemberian Tuhan pada kita. Jadi apa saja Tuhan beri, reda sajalah. Sebab dia dah beri besar tu. Apa nikmat paling besar Tuhan beri? Rumah batu besar, projek besar, jutawan, miliana, hartawan, ya, jutawan. Bukan tuang ke api mendapatnya. Dia beri kata iman dan Islam. Itu paling besar dia. Itu pemberian dia. Dia tak beri, tak ada siapa dapat. Maka dia beri kita, Masya Allah. Ya, al-iman wal-islam wa huma min a'zamin ni'am. Iman dan Islam ni nikmat paling besar. Itu tiket untuk ke syurga, kan? Ha. Ya, kita syukur di kalangan ramai-ramai Tuhan pilih dapat kita mukmin. Bukan kecil anak punya besar nikmat. Kita kena jaga. Dan bila benda besar, berharga, orang beri, kalau kita tak jaga macam takut ditarik, wala'ayazamillah. Sebab tanda kita syukur, jaga. Ya, orang beri kita satu benda, kita jaga baik, basuh, dititik. Kalau benda jenis basuh, kalau jenis tanaman, benda payah nak tanam, hidup mahal punya, ah, kita jaga baik, baja dia betul. Ya, dan begitulah segala pemberian yang mahal kita apa, jaga dengan rapi. Ah, maka kita akan diberikan kurniaan bagaimana. Maka dengan sebab banyak kafir itu hingga tiada tahukan bilangan, ya, diri dari tahu Nabi SAW kita, diberitahu Nabi kita, agar Nabi kita kepada kita akan nisbah banyak kafir itu dengan muslimin, telah beri tahu dengan perumpamaan jua. Seperti disabdakan dalam hadis yang akan datang, iaitu muslimin itu umpama sehelai bulu yang putih dalam bulu hitam yang meliputi di atas kulit lembu. Ya, kulit lembu tu nak kulit lembu tu hitam, kan? Adalah selai berapa lain yang putih macam tu lah, kan? Mana sedikit sangat. Itu maknanya nikmat besar. Ya, Allah Ta'ala pilih ni. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah Ta'ala lah yang mentahbibkan, dia beri kita iman. Ha, kurnia besar. Maka bulu di atas tubuh lembu itu tidak dapat kita kirakan. Tetapi betapalah banyaknya, kan? Dan betapalah nisbah kita dengan kafir itu, iaitu dalam bulu-bulu yang begitu banyak, iaitu dalam muslimin seperti selai bulu saja. Bayang. Ya, tak nak pilih itu, tu nikmat besar. Ya. Dan hadis itu telah didatangkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya An Abdullah ibni Mas'ud qala Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin najwa fi qubbatin nahwan min arba'ina faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atardawna an takunu rubu ahli jannah qalu na'am qala atardawna an takunu sulusu ahli jannah qala na'am qala atardawna an takuna syatra ahli jannah. Masya Allah. Eh, innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun nafsun muslimatun ma anta fi syirki illa ka sya'ratil bayda. Ah, itu tajuk ni. Fi jildi thawr al aswad au ka sya'rah au syaqrawi au ka sya'rati saudai fi jildi thawr al ahmar. Hasan sahih.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud atau dikenali dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya adalah kami itu serta Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu khemah semacam kubah, ya, kubah bulat di atasnya. Kemudian kami itu ada lebih kurang jumlah 40 orang. Kemudian dalam itu lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tidak suka sekalian kamu bahawa ada kamu seperti seperempat isi syurga? Mana tak kali dalam syurga ramai-ramai itu kamu suku, makna satu perempat. Jawab sahabat, bahkan ya Rasulullah, ayat mana ramai lah satu perempat. Sabda Nabi, suka dah kamu bahawa adalah kamu sepertiga, mana lagi ramai. Satu syurga itu belah tiga, satu belah tiga. Ya, jawab syurga. Mereka itu bahkan ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW lagi, adakah selain kamu suka bahawa ada bagi kamu seperdua ahli syurga. Ya, ahli syurga itu separuh daripada kalangan kamu. Suka tak? Seronok lah. Ya. Ya, itulah seperdua. Seperti seperdua daripada sekalian muslimin yang dahulu-dahulu itu. Bahawasanya syurga itu tiada masuk akan dia melainkan orang yang Islam. Ya, berbanding neraka. Neraka dia masuk dua-dua, kafir masuk, orang Islam pun masuk. Cuma orang Islam yang beriman dia tak kekal, yang kafir itu kekal. Ya. Adapun syurga tak ada, dia tak benar langsung orang kafir masuk, orang Muslim saja. Dan dah masuk syurga dia tak ada keluar-keluar. Keluar neraka tu ada yang masuk keluar balik, itu orang beriman. Kemudian tiada sekalian kamu dalam di dalam kafir itu nisbahnya melainkan seperti nisbah selai bulu putih. Mana menandakan yang kafir itu banyak, Islam itu ada selai bulu putih di atas kulit lembu yang hitam. Ya, lembu hitam tu adalah beberapa selai putih, masih sikit sangat. Atas seperti selai bulu yang hitam di atas kulit, ya, lembu yang merah. Mana perbezaan putih selai dan nak bandingkan dengan sebanyak-banyak satu belulang lembu itu. Maknanya terlalu sedikit. Maksudnya apa? Banyak kita bersyukur kepada Allah. Ya, Tuhan tarik kita jadi orang beriman, dikurniakan iman dan Islam, Tuhan. Inilah macamnya bandingan yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan sungguhnya telah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan kita dengar dengan telinga, dan dapat kita pengetahuan akan hisap kafir di dalam dunia ini. Memang ramai. Ya. Negara Islam tu banyak, lain negara kafir banyak. Tiada satu negeri dan benua melainkan kafir itulah yang lebih banyak berganda, ya. Beribu ganda banyaknya daripada muslimin, hingga mereka itu tampak boleh menghapus Islam jika tidak dengan peliharaan Allah Ta'ala. Mereka kalau boleh nak habiskan Islam, maka Tuhan pelihara tak boleh. Maka yang dikendaki dengan kafir itu ialah sekalian yang beragama lain daripada Islam, tak kira apa nama agama dia, Yahudi ke, Nasara ke, Pasani ke, apa nama, hama je. Walhasil al-kufar millatun wahidah, kafir itu adalah satu sebenarnya, ya. Daripada Yahudinya, Nasraninya, Majusini dan lain-lain. Dan kata Abu Isa Tirmizi, mulai ini hadis hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Imran bin Husain dan Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kemudian satu lagi bab majaa fi sifati abwaabul jannah. Barata menyatakan pintu syurga. Wah, pintu hebatnya. Ketahui kiranya saudaraku, pintu syurga itu ada luas, ya. Sungguh pun luas adanya, maka pada waktu masuk orang-orang mukmin jadi bersesak-sesak juga ramai, ya. Dan bersendil-sendil, bersendal-sendal bahu. Demikian tersebut di dalam khabar sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, katanya an Abdullah ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu ummati alladhi yadkhuluna minhu jannata ardu masiratul raqib,
al-mujawwid salasan summa innahum la yadghatun alaihi hatta takadama ya hatta takadamana kibuhum tazulu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Syekh Abdullah bin Umar ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bermula pintu umatku, pintu syurga, dia masuk sekalian mereka itu dalam ke dalam syurga, lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang ia pintar menunggang selama 3 hari. Pecut kuda yang laju itu 3 hari kan? Oh, luah lah kan? Itu pun masuk bergasak juga. Maknanya sebuah luas lah. Kemudian daripada itu pula, bahawasanya mereka itu memasukinya berhempit-hempitan. Allahumma ja'alna minhum. Sehingga hampir bahu-bahu mereka hilang. Masya Allah. Ya. Sebagai cabut oleh sebab tersendil dan berlaga-laga bahu mereka itu. Masuk mereka bergasak. Dan kata Abu Isa bermula ini hadis gharib. Masalah pintu syurga itu 2 keping ya, ber kipas. Sungguhnya syurga itu berpintu, ya, berpintu kipas 2 keping maksudnya, boleh buka lah gitu. Tiap-tiap 1 keping daripadanya sangat luas, sebagai tersebut dalam hadis begini katanya, An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi innama baina misra'ain min ya masar jannah lakama bainal makati wal hajar wal hajar wal makkah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, demi Tuhan yang diberi yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan kudrahnya, bahawasanya barang yang antara 2 keping pintu kipas syurga itu sebagai antara sejauh Mekah dengan negeri Hajar, dan Hajar dan Mekah itulah maknanya luas dan meriwayatkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim, termasuk dia apa, keluasan syurga yang dibukakan oleh Ta'ala kepada khusus orang yang beriman sahaja. Adapun orang yang tidak beriman, tidak ada tempat mereka di sana. Allahumma ja'alna minhum. Kemudian babu maja'a fi sawqil jannah, akan mencari pula pasar di syurga ulang. Wallahan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad. Allahumma firna ala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.